Eh, ngapa ya hari ini kok sepi kali lah, belum ada pelanggan satu orang pun. Mana di dapur udah nggak ada apa-apa lagi, ya Allah. Kayak gimana lah ini? Eh, mudah-mudahan aja ada lah hari ini ya pelanggan satu orang sini. Lumayan lah. Gimana sih Pak, kok hari ini sepi kali sih bengkel kita ini? Ya Bapak pun juga pusing, ngopi aja belum, kemasukan belum ada. Ini yang servis motor belum ada yang datang, belum ada kemasukan pada hari ini. Gimana mau bikin kopi Pak, pawang gula aja nggak ada. Habis gimana? Salah. Dari pagi udah nyampe siang ini belum ada satupun yang datang yang mau servis motor, belum ada langganan yang belum masuk. Itulah kok sepi kali ya. Mudah-mudahan adalah satu orang nih loh. Di rumah aja udah gak ada apa-apa Pak, Pak di dapur tuh. Dari pagi tadi gak ngopi. Pusing kepalanya. Belum ngopi lagi. Ada cu, Bu. Ada. Weh. Cu, anak sini dulu cu. Apa Bang? Tolong ini cu ya, ini di servis dikit nih cu. Apa urusannya? Ada di sini dulu, tengok dulu nih. Ini tolong dibenerin cu ya. Nah ini rantainya juga ini sudah agak mau putus nih. Udah yo. Putus ya, udah kendor yo. Apa? Ah kendor, kalau bisa nanti agak disambung, ini kan udah retak nih ya. Boleh. Tolong cu ya. Boleh. Yang baik ya cu. Ya. Kalau ini cu yo. Ya. Pokoknya aku taunya motor ini jos lagi lah ya. Oke. Tolong cu ya. Ya. Ah baik ya cu ya. Berapa tahun cu sini cu? Udah 5 tahunan. Udah 5 tahunan, lama juga cu. Yo. Abang dari mana emangnya? Lu aku ini kan orang sini asli. Aku ini orang asli di sini. Orang asli di sini aku itu. Ah ini cu. Ya itu ya betul. Ini rantainya ah. Udah lama, udah haus rantainya ini. Cuk cadangnya ada kan? Ada ini banyak nih. Ayo nanti pokoknya apa yang perlu diganti ganti aja cu. Ganti baru semua ya. Yo, yang kira-kira perlu diganti cu. Mas Jadi, motornya sudah selesai. Gue cu. Ini udah bagus. Agak udah jadi ya, cu? Udah jadi nih. Ayo. Coba tes. Ya udah bagus ini, cu. Udah bagus nih. Ya. Udah nampaknya kayaknya udah. Udah bagus, udah ganti semua alatnya. Iya. Semua alatnya. Coba dulu. Iya. Udah bagus, cu, ya. Iya. Buat tes dulu lah. Iya. Ah, nampaknya mantap nih. Ya. Ah, oke okay, nih, cu. Nih udah oke okay, kayaknya nih. Woi. Woi. Kan udah semua belum dibayar. Waduh. Apa, cu? Belum bayar, mah. Kok lari kamu mau kabur aja lagi, cu? Aduh, cu. Apa? Berapa lah ini tuh, cu? Tahu lah aku nih orang sini, cu. Apa hubungannya orang sini? Ini kan biayanya kan udah. Kok nampaknya nggak tahu kalau aku nih teman sini? Aku nggak tahu. Kalau di sini kan orang baru. Ini kan saya udah bikin motornya. Ini kan alat-alat ini dibeli semua, bukan minta. Iya, cu. Namanya kita preman sini, cu, ya. Aku nih, yo, penduduk sini asli. Nenek moyangku di sini. Masa cuma segini aja minta bayar, iya, itu cu? Kan semuanya dibayar. Harus dibeli, lo, mah. Eh, gak paham juga. Gue tau gue satu ini. Kok gak dibayar lo, kok kabur-kabur gitu aja? Eh, gak bisa lah, cu. Pokoknya aku thank you aja dah, terima kasih aja dulu yuk. Apa lagi bu nih? Gimana nih? Ini dasar apa kok mau pergi aja gitu aja? Kayak gimana baru aja ada langganan satu? Kok ibu udah, bapak ini kok udah sibuk ini? Gimana lah? Saya bapaknya cak itu pulo, ibunya cerewet pulo. Ya iya loh. Ibu sama bapak nih di sini orang baru. Katakan udah 5 tahun, tapi aku nih penduduk asli sini, preman sini. Saya enggak siapa tahu, loh yang tidak kenal aku, Bu. Mau preman enggak, yang penting namanya udah berada. Betul. Enggak bisa. Ini loh, Bang. Dia enggak bisa. Motor. Ya. Karena kami dari pagi belum ada. Iya, tolonglah, Mak. Ya, ketahui lah, maklum lah. Aku ini orang sini, ya. Preman sini. Preman sini. Tahu lah kalau mau tadi preman. Aku di preman ado. Aku preman sini. Ya, aduh. Aku penduduk asli sini. Bayar lah, Bang. Enggak
Sial banget pagi hari ini, Bu. Ada pasien penanganan satu kok kabur. Enggak dibayar, honor bill-nya sudah aku ganti semua yang baru. Iya, Pak. Untung aja ada orang yang baik tadi itu mau nolong kita, Pak. Biarlah, Pak, hari ini kita sial enggak apa-apa, Pak. Kita tahu nanti ada gantinya. Iya, mudah-mudahan lah kalau ada satu lagi nanti yang datang, tepat juga untuk membeli kopi kan. Iya, biar apapun preman tadi tuh dia dihajar, biar nggak balik lagi. Dia ada kebiasaan, dia suka malak-malak nih. Awas dia orang. Nanti kalau datang lagi nanti, mana tahu dia lewat lagi sini, iya. Hajar pula dia. Dah lah, mana udah kita nggak ada rezeki hari ini, ya Allah. Tak tahu nanti ada rezekinya lagi ya, Pak ya. Insya Allah lah kalau ada lagi rezeki nanti, jangan sampai terjadi kayak gitu. Untungnya Bapak lagi. Tadi apa, Pak yang dipukul tadi, Pak? Aku dipegang kerah baju, dia memukul tapi belum sempat mukul dia. Syukur apa? Untung ada bapak itu tadi membela aku. Iya, syukur aja, Pak, kalau enggak dipukul. Sempat dipukul gimana?